KTT Archipelagic and Island State atau ICE Forum 2023 telah selesai digelar di Nusa Dua, Bali. Ada 5 poin kerjasama yang disepakati dalam forum ini. Ada 51 negara yang tergabung dalam forum ICE ini, namun hanya 32 negara dan 4 organisasi internasional yang hadir dalam KTT ICE pertama ini. Selain itu ada 8 kepala negara atau kepala pemerintahan yang berpartisipasi. Dalam KTT ICE pertama ini menyepakati beberapa poin, yakni peningkatan kerjasama dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, implementasi ekonomi biru, perlindungan ekosistem laut, serta tata kelola laut yang bertanggung jawab. Selain itu disinggung pula agar implementasi kesepakatan ini dapat melibatkan tingkat akar rumput dan menciptakan negara pulau dan negara kepulauan yang tangguh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.